Ya inilah. Para pemain Persib All Star akan memasuki lapangan. Ya, sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, saat ini kita akan melihat ya proses latihan dari tim Persib Legend. Tim Persib All Star maksud saya. Tim Persib All Star di Stadion Siliwangi jelang hadapi tim besar Borussia Dortmund. Boleh kapan ini? Atan geser sedikit. Boleh, kurang. Oke, oke. Siap. Rapat, rapat, rapat kaki lempari kiri ke kanan sedikit. Oke, siap. 1 2 3. Oke, sekali lagi boleh 1 2 3. Boleh dikasih slow. Kentut sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1 2 3. Oke. Tahan. Sip. Kamu mau main apa? Pemain Pak Sep. Oke, 1 2 3. Oke, sekali lagi. Oke, tahan. Cuk, sorry, cuk. 1 2 3. Oke. Oke, jadi memang ada orang. Om, pergi ya Om. Om bilang untuk nak nak bola gitu. Oh, lu ya. Back pass lu dong, back pass. Sambitan. Mil. Aduh. Tahu? Mana sudah? Oh, sudah Mil. Mantap. Mil. Mil. Tahu Pak, langsung strategi ya, Persib All Star saat ini tengah mendapat arahan dari asisten pelatih Persib All Star yaitu Asep Sumantri ya, jelang melakoni atau melaksanakan kegiatan latihan perdana di Stadion Siliwangi jelang hadapi Borussia Dortmund Legend, laga persahabatan yang akan digelar pada hari Minggu 10
September 2023 pukul 3 sore maksud kami, atau 15.00. Ya, Persib All Star sendiri dihuni oleh banyak pemain bintang dari era 94 sampai yang terakhir itu 2022, yaitu Imade Wirawan, dan sejumlah nama besar pun hadir di sini seperti Cristiano Lamso, Keke Jakaria, Yudi Guntara, Dino Arif, Cucu Hidayat, Erik Setiawan, Hersiadi Tantan, dan sebagainya ya. Kita lihat ya bagaimana proses latihan dari para pemain bintang yang jaya di masanya. Lewat. Sekian dulu mungkin yang bisa kami bagikan terkait persiapan proses latihan perdana tim Persib All Star di Stadion Siliwangi. Saksikan terus update informasi terkait Persib All Star jelang laga lawan Dortmund Legend di Stadion Siliwangi, hanya di Tribun Jabar Live Report. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.